Halo teman-teman semua, selamat datang di Max Mew Channel. Pada kesempatan kali ini, gue memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat gambar kita atau video kita menjadi black and white atau menjadi hitam putih. Jadi caranya gimana? Gampang. Jadi teman-teman pasti udah ada di tab effect ya. Kemudian teman-teman pergi ke video effect. Ini teman-teman klik ke tanda panahnya ya supaya nurunin listnya. Kemudian teman-teman pergi ke image control, baru nanti teman-teman akan lihat ada pilihan yang namanya black and white. Teman-teman tinggal klik aja dan tarik ke clip kalian dan letakkan. Nah, maka semua clip kalian akan berubah menjadi hitam putih seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih tutorial seperti itu. Jadi semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Max Mew Channel. Karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!